udah sampai di Pulau Perak. Di Pulau Seribu tadi kita ke Pulau Harapan dulu, taruh-taruh barang, terus di situ kurang lebih setengah jam sana, 1 jam lah ya, makan sama persiapan baju. Terus abis itu kita langsung ke sini setengah jam. Sekarang kita bisa jadi sarapan, ini kita menuju lokasi Pulau Pasir. Rencananya tadi kita udah langsung dihajar untuk berimprovisasi ya, karena tadi harusnya kita di Pulau Pasir dan Pulau Pasir itu ternyata lautnya lagi pasang, jadi Pulau Pasirnya belum timbul. Improvise, dan kita menemukan pulau ini yang bagus banget juga. Langsung tenang sih, namanya Pulau Perak. Pengalaman nih kayak gini ya, tadi syutingnya agak sulit ya, susah banget, merupakan sebuah tantangan yang sangat berat karena sekali emosinya meluap sulit banget untuk diberhentikan karena lagu ini sesakit itu sih, kayak udah mau ngebunuh gue sih karena diciptakan berdasarkan trauma gue yang menahun, jadi kayak semua trauma, semua kejadian, semua kalimat kayak kedengeran banget jelas, imajinya juga, jadi semua rasa sakitnya tuh kayak ke recall. Makanya tadi ada satu shot juga yang cuman gue sama Gils doang yang ikutin gue. Itu udah pecah banget sih karena nggak sakit gimana ya, sampe ngilu sebadan itu. Gue bisa ngejalanin masa depan lo kalau lo kasar terus sama lo gue! Bener. Bagus, harus ditonton. Keren! Buat kalian yang dengerin lagu ini mungkin bisa merasakan kesakitannya. Berarti gue yakin kalian pernah mengalami sesuatu. Tahu aja bahwa emosi ini gue sampaikan untuk kasih tahu kalian bahwa kalian gak sendirian. Di luar sana juga banyak orang yang lagi struggling. Tapi gue yakin kalau kita punya harapan dan mensyukuri hal-hal kecil di sekitar kita, kita pasti bisa. Action! Thank you for listening, thank you for watching, for worth loving. Enjoy! Be happy, guys!